Aglonema merupakan salah satu tanaman hias yang cukup populer di Indonesia. Selain memiliki warna yang cantik, tanaman aglonema juga dikenal bisa menyerap formaldehida dan benzena di dalam ruangan, sehingga udara menjadi lebih bersih. Namun, salah satu tantangan dalam merawat aglonema adalah membuat daunnya tetap terlihat segar dan mengilap. Ada beberapa cara membuat daun aglonema mengilap yang bisa kamu lakukan di rumah. 1. Bersihkan debu dengan kain lap lembab. Cara membuat daun aglonema mengilap yang pertama adalah dengan rutin membersihkan debu yang menempel di daun menggunakan kain lap lembab. Basahkan kain lap yang bersih terlebih dahulu dengan air bersih dan peras sampai tidak menyisakan terlalu banyak air. Kamu juga bisa menggunakan tisu yang basah untuk menyeka daun aglonema. Cara ini cocok bagi rumah kamu yang cepat berdebu. 2. Beri nutrisi secara rutin. Cara membuat daun aglonema mengilap berikutnya adalah dengan rutin memberi nutrisi pada tanaman. Tambahkan suplemen nutrisi ke dalam pupuk yang akan kamu berikan ke tanaman aglonema. Perawatan ini membantu memperbaiki kondisi daun dan merangsang pertumbuhan tanaman. 3. Jaga pencahayaan. Mengatur pasokan cahaya juga jadi cara membuat daun aglonema mengilap. Jangan meletakkan tanaman aglonema di tempat yang terlalu gelap atau terlalu terang. Idealnya, letakkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung pada pagi atau sore hari. Namun, hindari juga terkena sinar matahari langsung pada siang hari. Jika dilakukan perawatan dengan benar, maka bukan tidak mungkin kalau daun aglonema akan sehat dan mengilap. 4. Perawatan khusus. Ada beberapa perawatan khusus untuk membuat daun aglonema mengilap, salah satunya mencelupkan daun ke dalam perasan air jeruk nipis dan membersihkannya setelah beberapa menit. Perawatan ini dapat membantu membersihkan kotoran dan membuat daun lebih mengkilap.